بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب الغفور العفو رؤوف الشكور الذي وفق من شاء من عباده لتحصيل المكاسب والأجور وجعل شغلهم بتحقيق الإيمان والعمل الصالح يرجون تجارة لن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي بيده تصاريف الأمور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل آمير وأجل مأمور اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ba'thi wan nusyur Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala Alhamdulillah di subuh yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat yang luar biasa yaitu nikmat kesehatan dan nikmat luang waktu karena kebanyakan manusia kata nabi melupakan dan melalaikan kedua nikmat tersebut. Betapa banyak orang yang dari bangun tidur sampai tidurnya dia merasakan sakit. Betapa banyak pula orang yang dari bangun sampai tidurnya kembali sehat tapi sibuk. Namun Allah memberikan kesempatan kepada kita dari tidur dan bangun kembali untuk menjadikan segala macam aktivitas sebagai ibadahisasi kepada Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Karena orang yang beriman, ya orang yang Muslim luar biasa adalah mereka menjadikan segala macam aktivitasnya bernilai sebagai ibadah. Karena kalau ibadah hanya dinilai dari tolak ukur solat saja, maka dibandingkan dengan umur yang diberikan oleh Allah itu sangat tidak cukup mengcover kekhilafan kekhilafan kita. Namun Allah menjadikan semua kehidupan aktivitas kita bisa bernilai ibadah manakala itu diniatkan untuk ibadah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Aqsa yang sudah kiranya memberikan kami kesempatan untuk berbagi kisah. Mudah-mudahan dengan kisah yang kita paparkan nanti ini menjadi hikmah dan bisa diambil ibroh mudah-mudahan menjadi motivasi dan inspirasi buat kita semua lebih giat beribadah kepada Allah khususnya kita masyarakat kaum muslimin yang hidup dengan segala macam fasilitas yang luar biasa lengkap ya dengan para asatid muallim ya ustadz ustadz duat yang luar biasa mumpuni di kota namun kalau dibandingkan dengan di pedalaman masya Allah jauh sekali jangankan uh, ustadz yang luar biasa, ya ada guru saja ngajarin a b c d e saja luar biasa di pedalaman. Namun masya Allah kita patut mensyukuri apa yang ada di kota. Sekali lagi kami ucapkan kepada pengurus masjid, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kesehatan, memudahkan segala macam urusan pengurus ini. Begitu juga jamaah sekalian. Amin ya robbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, sebelum kami memulai slide yang ingin ditampilkan, sejenak kami ingin menyampaikan satu pertanyaan: di dalam kehidupan Nabi SAW, berapa kali Rasulullah SAW haji, Pak? Berapa kali, Pak? Satu kali, ya, satu kali Nabi SAW haji ahlu tarikh, para ahli sejarah Islam sepakat mengatakan bahwa Nabi SAW itu haji satu kali. Dan itu dicatat dengan haji wada, betul? Haji yang pertama dan haji yang terakhir. Kenapa disebut dengan haji wada? Ternyata ada kondisi yang luar biasa di saat haji Nabi SAW. Pada saat haji wada, itu seluruh kaum muslimin ya yang hadir pada saat haji wada, ya, Nabi SAW berdiri di hadapan seluruh kaum muslimin seraya mengatakan kepada seluruh kaum muslimin dan para sahabat hari itu dengan memberikan pertanyaan ayuhas sahabah wahai para sahabatku hal qutbalagtu apakah telah ku sampaikan syariat islam ini semuanya kepada kalian kemudian sahabat nabi dan kaum muslimin yang hadir pada saat itu mengatakan bala ya rasulullah Iya ya Rasulullah Engkau telah menyampaikan semua syariat Islam Kemudian Rasulullah mengadakan tangannya Seraya mengatakan Allahumma syahad Allahumma syahad Allahumma syahad Duhai Allah persaksikanlah Persaksikanlah bahwa mereka mengatakan Aku telah menyampaikan seluruh syariat Islam Kemudian Rasulullah melanjutkan Perkataannya kepada kaum muslimin yang hadir waktu itu balik mingkumu syahid ila minkumul gaib kata Rasulullah kalian yang hadir saat ini balik sampaikanlah Islam ila mingkumu syahid kepada orang-orang kaum muslimin atau manusia yang tidak hadir hari ini artinya Rasulullah SAW menyampaikan kewajiban dakwah kepada seluruh kaum muslimin yang hadir kepada mereka orang-orang yang tidak mengenal tauhid yang tidak mengenal syariat Islam maka ada ayat eh, hadis Nabi yang mengatakan Bali walau ayat ah sampaikanlah apa yang dariku Islam walaupun satu satu ayat sejak saat itulah Rasulullah SAW alaihi wasallam mewajibkan dakwah kepada sahabat dan kaum muslimin maka kalau kita lihat Pak Bu yang pernah berangkat ke Madinah ya yang sudah berhaji Allah berikan peluang ya yang sudah umroh yang Allah berikan peluang yang bagi belum ya ataupun yang sedang berniat menabung mudah-mudahan Allah mudahkan amin kalau kita perhatikan di kuburan baki ya di makam baki itu tidak semua sahabat Nabi dimakamkan di situ betul lantas di mana sahabat Nabi dimakamkan Pak di mana di setiap mereka meninggal di medan dakwah. Jadi ada yang makamnya itu di Syam, ada yang makamnya di Eropa, ada mungkin makamnya di Nusantara Indonesia. Sehingga Islam itu bisa sampai di Nusantara Indonesia lantaran ba'dallah ba melalui dakwanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kami mengisi di MUI Sumatera Utara. Itu membahas tentang membangun, membangun jaringan dakwah di Sumut. Ada salah satu pakar sejarah Islam di Indonesia yang waktu itu memberikan satu pemaparan yang luar biasa. Di antaranya, beliau menampilkan satu uh, artefak, ya, peninggalan-peninggalan Islam yang masuk melalui Sumatera, yaitu Barus. Ketika digali di sekitaran Barus, pelabuhan Barus itu itu ditemukan di dalam tanah sekitar berapa meter ke dalam itu Pak Bu itu ditemukan satu koin dinar yang koinnya itu menunjukkan tahun ke Bani Umayyah Masya Allah artinya kalau kita pelajari dan ambil hikmah ya bahwa Islam masuk ke Nusantara tidak hanya melalui ilmu saja tetapi melalui ekonomi oleh sebab itu seorang muslim harusnya menjadi seorang muslim yang aktif paham tentang ekonomi dan paham tentang ad-din sehingga Islam itu menjadi luar biasa kuat insya Allah sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW Bapak Ibu yang dirahmati Allah berdasarkan pemaparan yang kami sampaikan tadi ya bahwa sahabat Nabi diwajibkan berdakwah dan mereka semua muntasyuran fil ar berpencar ke seluruh penjuru negeri sampailah Islam di Nusantara itulah yang menjadi motivasi bagi seorang pahlawan Indonesia seorang ulama Indonesia Allahu yarham Dr. Muhammad Nazir tentu Bapak Ibu lebih tahu nama ini daripada kami karena Bapak Ibu mungkin sudah hidup di zaman beliau Dokter Muhammad Natsir atau Pak Natsir, beliau adalah pencetus NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mosi integralnya. Kita tahu dulu Indonesia negara-negara federal ya, negara bagian-bagian. Namun beliau melihat kondisi itu sangat rentan sekali untuk dijajah oleh orang-orang, orang-orang penjajah. Sehingga beliau bersilaturahmi dari satu negeri ke negeri bagian-bagian Indonesia tadi kemudian mencetuskanlah sebuah gagasan yang luar biasa menjadikan Indonesia yang bagian-bagian kecil menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Pak Natsir termotivasi diantaranya adalah melalui kisah Haji Wada tadi. Bagaimana Rasulullah mengutus sahabat-sahabat ke seluruh penjuru dunia. Sehingga beliau pada tahun 1967 mendirikan sebuah organisasi Islam yang kita kenal saat ini adalah Dewan Dakwah Islamia Indonesia. Dewan Dakwah Islamia Indonesia yang didirikan Pak Natsir dan kawan-kawan pada tahun 1967, ya, di antara tujuan utamanya adalah mengutus, mengirim ustadz-ustadz, menyiapkan guru-guru ngaji, duat, mu'alim, Asatid asatid untuk diutus ke pelosok pelosok penjuru negeri Indonesia dari Sabang sampai Maroke dari ujung Papua sampai Pulau Banyak Aceh kami Muhammad Agus Salim hanya salah seorangnya saja Alhamdulillah sejak tahun 1968 ya didirikan 1967 1968 sudah mulai dikirimkan sampai dengan 2023. Panatsir telah mengirimkan dai-dai atau guru ngaji ke pelosok-pelosok negeri Indonesia sebanyak 4850 dai. Kemarin seminggu yang lalu baru saja kita wisuda ya kader-kader dai yang telah menyelesaikan S1-nya di Dewan Dakwah sekitar hampir 200 orang dan mereka insya Allah dua minggu ke depan akan dikirimkan ke pedalaman di daerah-daerah terpencil, kebanyakan pak dai-dai ini ketika diutus tidak kembali lagi ke kota, maka tidak heran kalau orang-orang pedalaman dai yang sudah diutus ini ada yang umurnya 80, 70, 60, ya 30, 40, masya Allah. Kenapa? Karena mereka sudah bertugas sejak zaman Pak Natsir, ya masya Allah. Oleh sebab itu izinkan kami bercerita berkisah dari pengalaman yang kami dapatkan. Saya pernah ditugaskan di Sulawesi Tengah, Pak. Pernah ditugaskan juga di Bali, kaki Gunung Agung. Kemudian pernah ditugaskan di Karo, Sumatera Utara. Cuman kami akan banyak bercerita nanti pengalaman dakwah di Sulawesi Tengah. Bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali Utara, di dekat kaki Gunung Tokala, itu ada satu suku yang cukup ya tua dan ini adalah suku tertua di Indonesia di antara suku-suku yang lain sukunya namanya adalah suku Tautaawana suku apa pak suku apa pak ngucapinya saja su susah suku Tautaawana adalah salah satu suku tertua di Indonesia yang hidup nomaden pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ketika makanan habis di tempat itu dan suku Tautawana ini mereka tidak bisa berbahasa Indonesia dan awal-awal mereka belum sebelum memeluk Islam itu mereka tidak menggunakan penutup aurat layaknya manusia di kota dan keyakinan mereka Bapak Ibu adalah animisme Hari ini menyembah batu, besok menyembah pohon, besok menyembah matahari. Tergantung apa yang mereka butuhkan, itulah yang mereka sembah. Itulah suku Tautawana. Dan yang luar biasa, pada saat awal-awal bertugas di sana, itu disambut oleh salah satu kepala suku, Pak. Kepala suku suku Tautawana itu disambut kita dengan dikumpulkan dengan masyarakat-masyarakat di sana, ya. Dibuatkanlah kita sup Sup yang kita tidak tahu komposisi bahan bakunya apa Dia aduk itu sup menggunakan kayu Dia aduk, dia aduk, dia aduk Maaf, maaf, lewat ternak babinya pak Dipentung dengan alat apa ngaduk sup tadi Sudah pergi dia punya ternak, ah dia aduk lagi Begitulah kondisinya Begitu sudah matang, ah disodorkan ke kita Kalau orang kota awal-awal datang kaget lah pak apa ini bahan bakunya? Tapi kalau kita tidak menikmati apa yang dihidangkan, maka kita secara tidak langsung menghina mereka yang hadir waktu itu. Oleh sebab itulah maka kami nikmati. Masya Allah. Dan yang luar biasa, Alhamdulillah suku tahu Ta'awana ini, yang awalnya tidak beragama, animisme, Alhamdulillah, 700 orang telah diislamkan. Alhamdulillah yang awalnya tidak memahami agama tauhid, tidak mengenal siapa Allah, tidak mengenal siapa Nabi SAW. Namun alhamdulillah setelah perjalanan yang panjang ada 700 orang lebih telah diislamkan. Perjalanan kami, Pak, dari kota kabupaten sampai ke tempat suku Tau Tawana ini itu memakan waktu tiga hari tiga malam tiga hari tiga malam itu ditempuh dengan sepeda motor selama 10 jam ya ditempuh dengan sepeda motor 10 jam setelah itu kita lanjut lagi dengan menggunakan ketinting namanya tahu ketinting Pak? apa arti ketinting Pak? perahu sampan yang lebarnya hanya satu meter, muatnya hanya dua tiga orang. Itu kita susuri sungai-sungai di tengah hutan, ya, selama enam jam sampai dengan delapan jam. Masya Allah. Setelah menggunakan sepeda motor 10 jam, ketinting 6 sampai 9 jam, barulah kita jalan kaki 24 jam nonstop. Berhenti hanya sholat kosor, jamak kosor saja. Ya, saya ingat betul ada 12 13 sungai yang kami lewati karena memang sungai di pedalaman itu tidak seperti di kota. Dia kadang hilang kadang ada. Kenapa? Karena tergantung hujan. Kalau hujan deras maka ada air sungai. Kalau tidak hujan ya sungai pun mengering. Kalau di kota sungai hujan tidak hujan tetap ada air. Nah, ini ketika menggunakan sepeda motor selama 10 jam. Ban belakang kita itu kita lilit dengan rantai. Supaya apa? Supaya menggigit kita punya tanah di sana, karena kalau tidak, sepeda motor jalan di tempat ini tidak bisa suaranya, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ini sayang sekali gambarnya tidak bisa ditampilkan ya e, Yang lain Boleh dilanjut slide Nah ini ketika kita berangkat bersama istri tercinta ya. Jadi bapak-bapak yang ibunya perlu diajak ke pedalaman ah, Boleh kabari kami ya. Biar nanti di sana melihat kondisi orang-orang pedalaman Betapa luar biasa perlu kita bersyukur yang sangat luar biasa. Boleh diputarkan set videonya? Sahabat dakwah, kami masih di sini berjibaku dengan lumpur sampai jam berapa? Aduh. Saya ingat betul istri ketika mau buang hajat awal-awal di sana itu udah ada ular kobra pak bu begini. Kalau kita ngelihat ular itu takut ya musuh. Kalau anak pedalaman bilang, eh mana ibu ularnya? Ah ditangkap dia. Itu langsung disembelihnya. <tuh> Darahnya dia tampung, bisanya diambil, dagingnya di sate. Bisanya nanti dijadikan senjata sumpit. Karena di sana, senjata adalah sumpit untuk berburu, untuk perlindungan. Masya Allah, namun Alhamdulillah, saat ini kondisi-kondisi itu sudah mulai kita cicil, untuk tidak berlaku kembali. Di antaranya adalah program sanitasi air, supaya buang hajat itu sudah ada MCK-nya. Layaklah, seperti manusia di kota. Awal-awal itu, kita dapat cerita, Pak ya ada anak-anak yang sedang bertikai ya sedang rebutan sesuatu kita tanya kalian sedang memperebutkan apa apa ya, no gelekap sedak terus ada anak-anak yang jawab mana enam ustad mana enam kalian sedang memperebutkan apa enak ustadz, enak yang diperebutkan itu apa coba odol odol masya allah Sejak saat itulah kita para dai kalau di pedalaman odol ya terus dikantongin. Karena khawatir habis sebelum akhir bulan. Masya Allah. Dan yang luar biasa saya bawa tiga permen. Karena memang perjalanan itu membutuhkan energi yang cukup luar biasa ya. Jadi permen itu kita buat bekal di perjalanan. Karena kalau makan yang berat-berat pertama nggak ada. Yang kedua buat jadi males melanjutkan perjalanan yang panjang. Jadi pakai permen atau gula merah. Ya. Permen tersisa waktu itu tiga. Kita kasih ke satu orang anak pas di pedalaman. Anak tadi itu menerima, tapi yang lain merubung ada tiga puluhan. Setelah merubung yang tiga puluh tadi, apa yang terjadi? Rebutan. Datanglah kepala suku, diambil yang tadi saya sudah kasih ke salah seorang anak, dan diminta dua sisa di saya anak tadi dibuat suruh lingkaran dibukalah satu persatu dimasukkan ke mulut anak tadi keluarkan keluarkan nah. ada yang iseng pak digigitnya yang terakhir marah-marah masya allah maka kami miris sedih pak bu ketika melihat di kondisi di kota banyak anak-anak atau masyarakat yang masih berlaku mubazir membuang-buang makanan Masya Allah betapa Allah berikan ujian kekurangan makanan sedih rasanya ya di antar hikmah puasa adalah betapa kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan berupa makanan agar kita tuh selalu reminder ya mengingat diri bahwa makanan itu tidak boleh di, diberlakukan mubazir boleh dilanjutkan videonya saya kemarin tanggal 30 Maret bulan, bulan Ramadan ya, ada kaum muslimin yang sudah masuk Islam kemudian kita berikan seperangkat alat ibadah kenapa? karena mereka ingin berpuasa, sholat tarawih seperti kita jadi diberikanlah mukena jilbab, baju koko sarung dan lain sebagainya akhirnya Ramadan mereka bisa beribadah layaknya kita menggunakan penutup aurat boleh ditampilkan Ustaz. Ah ini menggunakan ketinting. Selama 6 jam. Kadang-kadang di belakang buaya ngikuti. Kadang monyet dari atas pohon lompat mencakar kita punya wajah. Ini di tengah hutan ini, Pak. Bayangin sendiri di tengah hutan menyusuri sungai. Gitu. Di ya. Kamis tanggal 30 Maret 2023, sahabat dawah beginilah Kondisi medannya, malam kedua Kami menempuh ke Kampung Walap Dusun tanah Beginilah, motor harus dipikul Sahabat dawah, kami membawa 10 motor yang harus dipikul Satu-satu persatu ya sahabat dawah Dalaman Dusun tanah Inilah kondisi medannya Mengantarkan logistik ini ya motor terpanting lagi Astagfirullahaladzim oh, gimana Ustaz gimana awas awas hati-hati jatuh hati-hati jatuh <tuk> Beliau tanggal 20 30, Maret 2000. Beristirahat dulu sahabat dakwah karena posisi sekarang kami lagi berpuasa. Tapi tetap kami harus berjalan dengan menyampaikan logistik yang diamanahkan ke umat. Berbuka puasa di pinggir sungai malam kedua. Boleh dilanjutkan. Masuk air ke mesin, beginilah. slide set ada slide nya boleh dilanjutkan ya terus ya syukuran ketika kami bertugas pak para dai di pedalaman kami mendapati anak-anak mualaf pedalaman itu sudah mengantri ingin mengaji saya ingat betul waktu itu ada seorang e, dai yang berkisah kepada kami mengajar dari Badasar asar sampai jam 10 malam setiap hari hanya bermodalkan tiga ikro satu ikro masih lengkap jus-jusnya dua ikro sudah pada berhilangan jus-jusnya tapi karena memang para da'i dewan dakwah sebelum ditugaskan dia bagaimana untuk menyelesaikan hafalan Quran kemudian menghafal di antara hadis-hadis ya dan diminta untuk memiliki skill untuk mengembangkan sumber daya resources yang ada di daerah masing-masing kalau di Sulawesi contohnya kita bisa nanam nilam, ya kita bisa nanam jagung begitu. Kalau di daerah lain mungkin bisa ditanam padi, cabai dan lain sebagainya. Nah setiap hari kita mengajar anak-anak tadi mengaji ya dengan ikro ya, yang alak adarnya, masya Allah. Tapi dengan hafalan yang ada yang dibekali oleh para dai, alhamdulillah anak-anak pedalaman dari 80 anak-anak mualaf itu 30-nya sudah hafal Quran. Masya Allah, ada yang bisa ngebaca tapi tidak eh, bisa melafalkan tapi tidak bisa membaca karena memang modelnya itu ikuti, eh dengarkan, ikuti, dengarkan, ikuti, dengarkan, ikuti begitu. Maka saya sedih kalau melihat ada di kota itu mengabaikan Al-Qurannya sampai berdebu, sampai bersawang begitu. Masya Allah. Alangkah baiknya Quran itu dibaca. Kalau kebanyakan titipkan kepada para hufaz, para penghafal Quran, insya Allah itu lebih bermanfaat daripada dia berdiam diri di satu tempat tapi tidak dimanfaatkan. Lain halnya kalau dioptimalkan, maka itu ahsan. Kemudian lanjut set. Ketika kita ngajak ibu-ibu mualaf di pedalaman itu, ya masyarakat di pedalaman, saya ingat betul ibu-ibu itu, ya ketika diajak ibu-ibu, bapak-bapak, ayo kita mengaji, ayo kita sholat di musola. Apa jawab ibu-ibunya? Ustad, katong ingin sekali mengaji bersama ustadz, katong ingin sekali sholat bersama ustadz, tetapi katong malu, katong sing ada jilbab, katong sing ada mukenah. Masya Allah, tidak ada jilbab, tidak ada mukana menghalangi niat suci ibu-ibu mualaf pedalaman ini untuk mengenal Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Maka coba kalau sedikit kita muasabah di sini Pak. Pulang sebentar buka lemarinya. Berapa banyak potong baju pakaian yang mahal-mahal. Dari mana kita dapat harta untuk beli barang tersebut. Sudah seberapa optimal kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jangan-jangan baju itu hanya digunakan ketika pertemuan-pertemuan penting dengan manusia, tapi tidak digunakan ketika pertemuan penting kepada Allah Robbuna Tabaraka wa Ta'ala. Ustadz sudah kekecilan, sodakohkan kepada orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh buat yang memberikan. Kebesaran ustadz kecilkan, pakai buat ibadah. Jangan sampai barang itu hanya berdiam diri di dalam lemari. Maka muhasabah barang-barang yang kita beli terutama pakaian-pakaian itu menjadi penting, mbak Bu. Ya. Insya Allah bisa lebih baik. Insya, Insya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kami dapat informasi tersebut bahwa ibu-ibu mualaf tidak memiliki pakaian jilbab mukena, ya ada seorang ibu-ibu dari Surabaya, beliau seorang janda, yang kemudian mensedekahkan sebagian peninggalan suaminya Al Allahu yarham atau almarhum suaminya yang sudah meninggal Ustaz tolong dibelikan ikro Al-Quran dan paket ibadah Akhirnya dibelikan Dibelikanlah pakaian Seragam buat ibu-ibu di sana Senangnya luar biasa Boleh ditampilkan set Ah ini Jadi ibu-ibu itu yang notabene kulit hitam Diberikan pakaian warna pink Senangnya luar biasa Sampai-sampai ada yang mengatakan Ustadz ini kita punya pakaian terang sekali toh Pulau kita jadi lebih berwarna Eh besok-besok kalau Pak Ustadz mau beli lagi yang warna putih toh nah, Biar kita lebih cerah Ditanya ibu fulan mana? Ibu fulana mana? Kenapa tidak hadir? Apa jawab ibu-ibu yang lain? Eh Pak Ustadz Si mama ibu itu tidak hadir karena dia punya baju sedang dijemur toh. Jadi baju satu-satunya itulah yang dipakai untuk Pertemuan-pertemuan penting sampai sekarang masih ada, tuh, baju. Saya nggak ngebayangin ibu yang memberikan itu berapa betapa bahagianya beliau kelak nanti di Yaumil masyar. Insya Allah, saya mau izin bertanya, Bapak Ibu, siap untuk berdakwah? Oh, yang jawab, siap kedengaran tiga orang, Pak. Siap untuk berdakwah? Kalau ditanya siap untuk berdakwah, jawabannya siap insya Allah karena dakwah adalah kewajiban bagi seorang Muslim dan mukmin. Namun pertanyaan selanjutnya adalah siap untuk diterjunkan ke pedalaman? Nah ini dia jadi soal. Kemarin saya ngisi pak di Masjid Jogokarian, Jogja. Saya tanya lah kepada jamaah, itu masya Allah ini masjid ramenya luar biasa. Ada seorang bapak angkat tangan, Ustadz saya ingin berangkat ke pedalaman Masya Allah Ada momentum pengislaman 300 orang masuk islam Pas mau naik pesawat pinggangnya encok Wah saya bilang gawat ini pak Di pedalaman gak ada rumah sakit Jangankan rumah sakit pak Klinik puskesmas pun tak ada Jangan sampai nanti sampai pedalaman Bapak yang diurus oleh masyarakat Bukan kita malah ngurusin masyarakat Akhirnya udah sakit Saya tak jadi ikut Ibu nelponi terus maksudnya istrinya nelpon terus gitu. Gimana Abi? Abi udah di mana? Belum naik pesawat, pinggang ngencok. Udah pulang aja Abi. <tuh> Insyaallah Biarlah mereka para da'i-da'i yang muda, yang fisiknya masih kuat, ya, di mana mereka sudah dibekali ilmu, mereka berangkat, Pak. Karena mereka sebelum ditugaskan ke pedalaman, mereka dikuliahkan gratis di Dewan Dakwah dulu. Memang fakultasnya dakwah, jurusannya dakwah dan lulus jadi dai bukan jadi profesor eh, apa profesor a b c tidak tapi memang khusus jadi dai dan mereka setelah dibiasa beasiswa di biaya itu wajib mengabdi di pedalaman minimal 2 tahun tapi kebanyakan tidak kembali ke kota nah saya diminta kembali ke kota karena dewan dakwah memerlukan untuk mengkader dai dai yang baru jadi kami diminta kembali ke kota mudah-mudahan nanti dari masjid alakso ada nama-nama rekomendasi yang bisa kita kader dan kira-kirimkan ke pedalaman mudah-mudahan insya allah yang bapak-bapak bantu doanya insya allah tapi kalau ada yang mau ah boleh tapi selesaikan dulu pendidikannya biar ke pedalaman bawa modal bawa modal ilmu skill dan lain sebagainya begitu lanjut set Nah, ini dai kita membina suku daerah Mentawai, suku Mentawai, Sumatera Barat. Pada tahun 1976, wakil presiden pertama kita Bung Hatta mengislamkan satu dusun. Satu dusun diislamkan oleh Bung Hatta, Bapak Ibu. Setelah diislamkan satu dusun tadi, apa yang terjadi? Du Pak, eh, Pak Hatta ini atau Bung Hatta kembali ke Jakarta meninggalkan dusun yang sudah diislamkan tadi dan dusun tadi diberi nama dusun berkah ilahi ketika Bung Hatta kembali ke Jakarta apa yang terjadi terhadap dusun yang di Pulau Mentawa ini satu dusun murtad semua Pak tersisa hanya dua tiga kakak saja ya setelah murtad semua yang didatangi oleh misioneri dusun berkah ilahi diganti menjadi dusun berkat saja ilahinya dibuang apa yang terjadi? Kita utus dai dewan dakwah ke sana. Alhamdulillah. Masyarakat yang awalnya tidak mengenal Islam, yang sudah murtad kembali masuk Islam. Bahkan yang uniknya, Pak, ibu-ibu mualaf yang sudah masuk Islam itu datang kepada dai. Sambil teriak mengatakan, "Ustaz! Ustaz! Iya, Bu. Ada apa ini?" teriak-teriak. "Alhamdulillah, Pak Ustaz. Sejak kami masuk Islam, babi kami makin banyak." Sejak kami masuk Islam, babi kami gemuk-gemuk. Itu terjadi di Sumatera Barat, Pulau Mentawai. Kalau Bapak DKM atau Bapak-bapak ibu-ibu ditanya, jawabnya apa ini? Kalau ada mualaf datang, alhamdulillah sejak masuk Islam babi kami makin banyak. Apa jawabannya, Pak? Astagfirullah. Alhamdulillah haram, Pak, babi. Kalau hari itu kita jawab haram bisa jadi itu terjadi pertikaian atau mungkin disembelih kita di tempat. Ya, kenapa? Karena mereka memelihara makanan itu. Ibarat orang menanam padi, capek-capek ditanam padinya, kita datang buang dia punya padi. nggak mau pasti. Ya, nuraninya menolak. Tapi kita jawab kepada mereka, "Oh, bagus kalau gitu, Pak, Bu. Kalau makin banyak." Tapi kita berpikir bagaimana berdakwah dengan cara yang bijak. Ya, kita teringat bagaimana Allah menurunkan pengharaman Homer. Itu ada tiga tahapan ayat yang Allah turunkan. Ayat pertama yang Allah turunkan, tahapan pertama tentang pengharaman Homer, adalah: Allah katakan, "Homer itu baik, tetapi dampak buruknya jauh lebih besar." Yang kedua tahapannya adalah, Allah katakan kepada kaum Muslimin, "Janganlah kalian beribadah dalam keadaan mabuk." Artinya, kalau mau sholat, mau beribadah, jangan minum Homer. Baru tahapan ketiga Allah turunkan ayat sesungguhnya Homer itu ha? haram Seketika kaum muslimin menerima wahyu tersebut Dan menuangkan tong-tong Homernya Sehingga membanjiri mata kaki mereka tanpa berat di hatinya nah, Teringat ayat itulah pengharaman Homer kita coba terapkan di dalam pengharaman babi kita sampaikan informasi ini di kota ada seorang ibu, bapak, mahasiswi yang kemudian membeli kambing akikah dan kurban di pedalaman. Ketika mau kurban tahun depan, ah beli sekarang kambingnya murah, 500 ribu, 700 ribu, 900 ribu. Dipelihara oleh mualaf digabung sama babi-babi tersebut. Maaf, maaf. Seiring berjalannya waktu, babi habis dikonsumsi, ah tersisalah hanya kambing-kambing akikah dan kurban. Barulah saat itu kami katakan kepada masyarakat, Bapak-bapak, ibu-ibu, sesungguhnya Allah mengharamkan babi kepada kita. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kita, atas kalian, daging babi. Itu ibu-ibu bilang kepada kita. Ustadz, babi itu haram toh? Iya bu, kenapa tidak bilang dari kemarin? Kalau kita bilang dari kemarin, bapak-ibu kasih kita marah. Iya kasih kita sembeli Islam itu bijak sekali Pak Ustadz Bersyukur saya masuk Islam Bangga saya jadi seorang muslim Masya Allah Kadang-kadang dakwah itu dengan cara-cara yang tidak biasa Tidak hanya melalui mimbar ya, Tidak hanya melalui ceramah Tetapi dakwah melalui kebiasaan kita sehari-hari Karena orang-orang non muslim Atau orang-orang yang fasik melakukan dosa-dosa Mereka Barangkali bisa jadi tidak membaca Al-Quran, tidak membaca hadis, tidak mendengar kalam Quran, tidak mendengar kalam hadis, tetapi mereka melihat manusia-manusia yang membaca, mendengar, melihat Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, pastikan setiap orang lihat kita, kita memancarkan aura dakwah Islam, seorang Muslim sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Insya, insya Allah, ini di kanan kiri kita itu namanya sikiri. Tahu arti sikiri, Pak? Sikiri itu bukan orang yang tak punya uang, Pak. Ya, sikiri itu maksudnya adalah raja dukun. Jadi dukun Banten, dukun Jawa, dukun Sunda, dukun dukun, dukun dukun itu belajar ilmu hitamnya dengan sikiri dari Mentawai. Mentawai itu terkenal, Pak, dengan raja dukunnya. Orang yang mau belajar ilmu hitam ke sinilah. Si kire ini ketika dai datang, masya Allah, selama sebulan dia kirimkan santet kepada dai pak. Dia kirimkan santet selama sebulan, sampai-sampai dia datangin itu si dai, dai kita, kata si kire tadi dukun tadi, eh anak muda, kenapa kamu tidak mati-mati? Wah kaget dai nya pak. Lah kenapa saya harus mati pak? Saya sudah kirim kamu santet sebulan yang lalu, kenapa kamu tidak mati-mati? Biasa saya kalau kirim santet pasti orang mati satu kali 24 jam. Kamu tidak mati-mati, kamu pakai dukun apa? Kata dai-nya saya tidak pakai dukun apa-apa. Saya cuma zikir pagi dan petang, Pak. Ah, itu lebih sakti daripada dukun saya. Saya mau diajarkan. Kata dai-nya, "Boleh, Pak, tapi ada syaratnya supaya dukunnya ini bekerja." Syaratnya adalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Akhirnya si kiri tadi ya, Yang kepalanya ada penutupnya Di sampingnya lagi itu masuk Islam Dan seluruh kru-kru Dukun-dukun murid-murid dukunnya Masuk Islam pak Masya Kadang-kadang orang memeluk, mendapatkan Hidayah itu melalui Pancaran sinyal Dunia perdukunan tidak semua melalui pancaran sinyal ceramah ya karena memang hidayah itu seperti signal Pak. signal yang terpancar di setiap tempat tetapi mana yang cocok sama kita nah itulah yang mudah-mudahan menjadi jalan untuk kita kembali kepada Allah hidayah kepada Allah nah si kiri tadi mendapatkan hidayah melalui dunia perdukunan di mana dia menggeluti dunia dukun Insyaallah Allah, unik sekali Jadi perlu Bapak Ibu Mendawamkan zikir pagi dan petang Karena itu terbukti Ada satu kisah yang cukup unik Dai dibawa ke kota Dainya Dewan dakwah awal-awal bertugas yang dikirimkan Pak Natsir Dibawa ke kota Kemudian sampai di kota diinapkan di hotel Karena di keramat Raya 45 itu Samping ada hotel Dan situ hanya ada satu-satunya masjid Masjid Al-Furqan Ya, ketika dewa eh, dai tadi ditinggalkan di hotel mau sholat isya hujan pak mau sholat isya hujan dia lari saja ke masjid dainya ya asatid kita ustad ini sampai di masjid basah kuyup kita tanya ustad kenapa antum basah kuyup begini nggak pakai payung iya saya di pedalaman kalau hujan saya terabas begitu tidak basah kenapa di kota basah Emang di pedalaman bagaimana Ustaz? Iya di pedalaman itu hujan-hujan Saya punya hati yang tulus bagaimana Mau datang ke tempat mengaji, mengajar 50 kilo saya harus jalan kaki 50 kilo saya jalan kaki Lari jalan, lari jalan Turun hujan saya tetap terabas Sampai di sana tidak basah sama sekali Eh di kota saya coba basah kuyuk Kenapa Ustadz? Iya di sini banyak sekali pahak-pahak gratis katanya. Masya Allah saya lebih menginginkan tinggal di pedalaman Mati di sana Dan banyak da'i-da'i yang kemudian Mewakafkan dirinya meninggal di pedalaman Meninggal satu dikirim lagi Meninggal satu dikirim lagi yang lain ya. Dan itu terus berjalan sampai dengan hari ini Mudah-mudahan Niat tulus Pak Natsir mendirikan Dewan Dawa dengan Mengirimkan da'i-da'i di pedalaman Ini terus berjalan sampai hari kiamat Insya, insya Allah Dan da'i-da'i yang di pedalaman Pak Alhamdulillah sampai dengan hari ini tidak ada yang kembali. boleh dilanjutkan ustadz. ada nah inilah babinya tadi ini. Nah. tapi lanjut ya ustadz. ini tak usah ditonton karena waktu sudah syuruknya. lanjut. nah ini saya bersama ustadz sigit di Sulawesi Tengah. beliau da'i yang senior pertama dikirim tahun 2000 diterima Islam di 2017. Jadi 17 tahun perjalanan untuk suku Tau Ta bisa mendapatkan hidayah Allah. Lanjut. Nah, ini pengislaman 700 orang lebih tiga tahapan. 2017 Dengar ya. 2020. Asyhadu alla ilaha illallah. Coba. Ya, Asyhadu alla ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadur Rasulullah Ashhadu allah. allah ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasul. Rasulullah Rasul waktunya jalan kaki dari tadi kita naik motor kita mulai perjalanan dari kemarin setengah sembilan sekarang sudah jam berapa Pak Camat setengah dua belas berangkat tanggal enam setengah sembilan sekarang sudah tanggal tujuh jam setengah dua belas siang mohon sekarang kita sudah harus jalan motor-motor harus sudah parkir udah oh. habis ini. Allah. Sama ya, buka. Ya, Ini awalnya masyarakat tidak punya rumah, kita buatkan rumah ma. dari kayu-kayu hutan, -kayu kita buat perkampungan supaya tidak nomaden, kita berikan penutup-penutup badan supaya tidak terlihat auratnya. Tidak sebagus kandang kambing di kota Tapi ya Paling tidak ini bisa Menjawab Dululah kebutuhan waktu itu Kita berikan seberangkan alat Solat Ar-Rahman Ar-Rahim Ar Ar Ashadu Allah Ketika syahadat pakai bahasa Arab Susah mereka ashadu Allah. Tapi ketika bahasa suku tahu tawana Baru mereka mudah mengikuti Illallah Il Wa ashadu, ashadu. Anna. Anna Muhammadur, Muhammadur. Rasulullah. Rasulullah Aku manganto Aku manganto Tahu, Darah sembah. darah sembah kita kita pue allah allah mereka nabi. nabi muhammad nabi, nabi. nabi. Kita. kita kita sampuria nabi. alhamdulillah prosesi pensyahadatan telah berjalan dengan lancar mudah-mudahan pensyahadatan ini menjadi berkah dan menjadi awal untuk kembangkitan Islam di Lamben Tanah Allahu Akbar <Suluh> anak-anak pedalaman lanjut aja set. ya kita berikan seperangkat alat sekolah di sana sekolah kelas 1 sampai kelas 3 saja kelas 1 umurnya 12 tahun 13 tahun mereka harus jalan kaki dari balik-balik bukit dan gunung jam 4 pagi sampai jam 9 Masya Allah begitulah kondisinya Pak Bu ini musola yang di sana kalau oh, di sini AC-nya banyak ya sana juga banyak AC-nya AC alam Lanjut set. Ini kepala suku kita. Umurnya sudah sepuh sekali. Ini 100 tahun umurnya. 100 tahunan bahkan lebih. Ini, lebih jalan lebih. Jalan. Ini kepala suku kita. Oh, oh, Lihat ya. Allah. Oh, wow. Hah? Selamat Saya lagi. Selamat. Berapa 20 Selamat. Selamat. menit? Jam 12 sudah di sini. Wah. <laughs> Kepala suku pernah berkata kepada kami bahwa kalian jangan pergi dari sini. Kalian adalah cahaya. Kami tidak ingin seperti leluhur-leluhur kami mati dalam kegelapan. Duhai cahaya, jangan pergi dari tanah kami. Masya Allah, sangking mereka itu merindukan hidayah, Pak penyapaan. Tapi ternyata banyak kaum muslimin atau para talibul ilmi ya, para doa mereka tidak siap mewakafkan dirinya untuk terjun mengajarkan ilmu yang didapat. Maka sangat sangat disayangkan kalau semua itu terkumpul di kota. Perlu ada yang mengambil bagian di pedalaman. Agar kelak di masa yang akan mendatang Islam akan lahir gelombang besar dari pedalaman, tidak hanya dari kota perlu dakwah di kota sudah ada memang orang-orang yang fokus tapi di pedalaman juga jangan dilupakan karena mereka kata Pak Natsir akan menjadi sumber kekuatan kelak di masa depan mudah-mudahan Pak dengan apa yang dilakukan ini ikhtiar yang dilakukan para da'i ini menjawab kewajiban kita Pak yang tidak berangkat Insya Insya Allah kita tidak berangkat paling tidak kita mendoakan mereka membantu apa yang bisa kita bantu ya Me menolong apa yang bisa kita tolong. Jangan sampai terjadi seperti yang di Atambua, NTT, manakala ada seorang dai ditanya Ustadz antum sampai sakit sedemikian parah apa penyebabnya? Saya tidak makan seminggu, makan apa antum ustad? Makan daun. Ya salah satu dai kita ustad Syuhada Bahri, ya mantan ketua umum Diondao mengatakan kepada saya begitulah kondisinya. Kenapa antum tidak minta dengan masyarakat, dengan umat? Apa jawab dai tadi? Ustadz, bagaimana saya bisa minta dengan umat? Mereka lebih susah dari saya. Oh, kalau gitu antum dipindahkan saja, Ustadz. Antum menderita di sini. Apa jawab sang dai? Ustadz, jangan pindahkan saya dari sini. Jangan pisahkan saya dari Allah. Justru saya begini, saya semakin dekat dengan Allah. Akhirnya beliau tetap di situ. Dan tidak sedikit dai-dai yang kemudian ya menyimpan rasa pahit dan susahnya di medan dakwah meninggal sakit-sakitan. Tapi alhamdulillah sekarang kita mulai meratakan bagaimana kemudian para da'i-dai tersebut terjawab kebutuhan-kebutuhannya, apa yang menjadi uh, 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 kebutuhan mereka masyarakat. Saya sangat miris, Pak, manakala ada satu organisasi, lembaga-lembaga menghimpul dana ya. Kemudian mereka mengumpulkan Al-Qur'an Al-Qur'an ketika sudah terkumpul Al-Quran dikirimkan ke pedalaman foto-foto dibagikan foto terus pulang apa yang terjadi Al-Quran tersebut dibuang diinjak-injak kenapa karena mereka tidak tahu mau diapakan ini kitab suci maka yang terpenting itu kata Pak Natsir adalah kirim dulu orangnya da'inya ustadznya kemudian apa yang dibutuhkan da'i tersebut baru kita jawab Bukan dibangun dulu masjid Bukan dibangun dulu e, tempat ibadah tidak. Tapi kirimkan dulu ustadznya, da'inya, kader dibekali ilmu Baru apa yang menjadi kebutuhan mereka ya Baru kita support Akhirnya saya silaturahmi ke ACT dulu sebelum dibubarkan Saya bertemu dengan Pak Ibnu Azhar ya saya sampaikan juga dengan teman-teman yang lain bahwa Ayo kita bersinergi, kita berkolaborasi sesama muslim untuk menjawab kebutuhan ini. Jangan sampai seperti yang lalu-lalu. Ya, saya sempatlah terjadi pembacokan, Pak. Ya, ada kenang-kenangan dibacok karena memang tadi kurangnya dukungan kaum muslim yang lain di daerah minoritas. Akhirnya dipindahkan. Karena mereka orang-orang misioneri itu kalau kita datang naik sepeda motor mereka dengan helikopter. Ya, maka perlunya masjid-masjid dan kaum muslim ini mendukung gerakan ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita. Siap untuk berdakwah Pak? Siap untuk mensupport dakwah? Masya Allah. Kita, saya mohon izin Pak DKM menawarkan kepada jamaah, kita ada program seribu paket ibadah buat mualaf di pedalaman dan para da'i yang bertugas. Paling tidak mereka bisa ganti baju. Ya, satu paket ibadah, berapa Ustaz Ibadah? 200 ribu rupiah 200 ribu rupiah tidak seberapa pak atau mungkin bapak-bapak punya pakaian yang bagus baru dikumpulkan nanti kita kirim ya boleh juga tapi kita buka ini nanti uang itu kita kirim ke da'i supaya tidak banyak memakan kos kita kirim mereka beli langsung dikasih karena daerah-daerahnya kan berbeda-beda dan jauh-jauh Ustadz Ibad ini kemarin menyalurkan kurban di Nia Selatan Masya Allah itu ada satu tempat yang ada pemurtadan besar-besaran saya tak sebutkan nama uh, nama kecamatannya tapi daerah Pulau Telo namanya Pulau Telo nah di situ Ustadz Ibad melihat langsung ada pemurtadan yang luar biasa dan ada masjid tapi tidak digunakan karena sudah hancur sekali dan tidak ada MCK nya nah, saya tanya kemarin berapa kebutuhan MCK kebutuhannya 21 juta Ustadz jadi nanti kalau ada jamaah yang mau mewakafkan diri hartanya untuk sumur MCK pengairan ini ah boleh nanti hubungi ustadz ibad ya atau temui kami untuk e, bisa memenuhi kebutuhan ini mudah-mudahan menjadi amal soleh karena sebaik-baik sodako adalah air ya kemudian e, kami membuka amal soleh ini seribu paket ibadah ini kami baru mulai di Masjid Al Aqsa ya. Mudah-mudahan di Meja lakso ini bisa ada hamba-hamba Allah yang mendukung. Siap Pak, Bu? Siap? Kalau saya tanya, ada yang siap membantu 100 paket ibadah? Ada yang siap? Ustaz siap? Masya Allah. Takbir? Allah Akbar. Ustaz siap Ustadz? 100 paket ibadah? Masya Allah. Ada lagi yang siap? Masya Allah ibunya? Masya Allah jazakumullah khair. Ustaz? Masya Allah. Yang siap boleh temui saat ibad. Mudah-mudahan menjadi amal soleh jariah buat bapak ibu. Kita berdoa supaya anak keturunannya menjadi anak-anak yang soleh. solehah kurota ayu. Amin ya robbal alamin. Bagi jamaah yang ingin ada kotak amal, set ada kotak amal, saya Suryana boleh dikelilingi. Bagi jamaah yang ingin membantu berapa rupiah pun, seribu, dua ribu, sepuluh ribu, dua ratus ribu, satu paket ibadah boleh ini panitia kita siapkan atau nanti boleh temui Ustadz saya tak bawa duit atau mau transfer monggo mana saja bisa kita tunggu insya Allah di masjid setengah jam bagi jamaah yang ingin membantu mudah-mudahan itu menjadi amal soleh mungkin itu yang bisa saya sampaikan ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu ada ada yang izin mungkin mau bertanya boleh silakan Pak Tafadullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin ini bukan bukan pertanyaan, mungkin sekedar usulan saja untuk karena di Asal Al-Aqsa pun juga ada uh, Las yang mempunyai program ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin uh, uh, kalau ada program bantuan untuk Dewan Dakwah ini bisa dikoordinasikan dan menjadi juga program uh, bersama dengan, dengan Las Al-Aqsa. Itu insyaallah mungkin itu lebih lebih bisa, karena Laz al Aqsa sendiri mungkin sudah mempunyai cukup banyak data para jamaah yang yang nanti mungkin bisa bisa dikoordinasi dengan dewan dakwah uh, seperti juga program-program kita dengan Palestina, program-program hmm. kita dengan dengan dengan, dengan uh, uh, resipien, resipien yang lain. Itu saja mungkin uh, saran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada kami cukupkan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diambil manfaatnya dan kita berdoa gerakan dakwah ini menjadi gerakan jalan kita menuju surga Allah Insya Allah karena memang uh, kata Nabi umatku ini adalah umat yang akhir tapi awal-awal maksudnya adalah kata Imam Nawawi umat yang terakhir ditampilkan di muka bumi tetapi yang awal dimasukkan ke surga kenapa? kata Imam Manawi karena menggunakan selendang dakwah selendang melanjutkan risalah para nabi dan rasul dirintis oleh nabi dan rasul dilanjutkan oleh para duat ya para asatid insya Allah menjadi jalan dakwah jalan dakwah menjadi jalan surga kita insya Allah subhanakallahumma wabihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfir kawatu bulaik akhiru da'wana wa akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam like right?